Halo, selamat sore, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Olga, marketing properti Kayeng Properti. Kembali di sini saya mereview ada satu unit rumah. Ini bukan klaster ya, jadi total sih ada 4 unit, cuma yang sisa satu ini satu lantai. Selebihnya tuh dua lantai, tapi sudah sold. Tuh. Jadi ini dibuatkan satu lantai. Karena kenapa? Ini tanah 130, bangunannya 61. Kalau dibuatkan 3 lantai nanti harganya makin tinggi. Jadi dibuatkanlah satu lantai dengan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. Harga di bawah 1M. Harganya tuh 900-an. Belum ada promosi ya, artinya hanya bernego saja, tapi sudah ada bonus. Listriknya 2200, terus udah gitu ada AC, free AC sama water heater. Udah bagus banget, udah siap huni. Okay. Dengan tanah 130, bangunan 61, dimensinya tuh lebarnya tuh 6,3 kurang lebih. Cuma secara bangunan ya, bangunannya itu di 5,8. Jadi di sampingnya itu masih ada sisa lahan ya, kurang lebih lebarnya tuh sekitar hampir 1 meteran. Nanti kita lihat. Oke, okay, 2 mobil muatnya nih, carport. Nih saya kasih lihat di sini nih. Nih jadi dibuatkan taman ya, yang tanah lebihnya tuh. Jadi memang dia bentuknya tuh agak melebar di depan, makanya dibikin untuk bangunannya itu ditarik garis lurus lah istilahnya. 5,8 untuk bangunan di 61. Jadi lebar bangunannya itu di 5,8. Kalau secara lahannya sih 6 meter lebih ya, lebih 2 atau 3 meter deh. 3 cm, 6,3 nih. Oh iya, lokasi di Kodau, Jati Mekar, Jati Asi, dekat banget dengan tol Jati Warna. Kita ke dalam ya. Assalamualaikum. Bismillah. Wow, cakep banget nih. Tuh. Saya sengaja nyalakan semua ini ya, lampu supaya terlihat. Dan untuk ruang tamu ini tingginya kan, tinggi siling ini 4 meter nih, 4 meter lebih sedikit sih. Ini sudah ada instalasi untuk AC. Itu dia ada di pojok, nanti saya kasih lihat. Tapi kita lihat dulu yang di bagian depannya. Jadi bagian depan itu, nah ini tuh opsional. Jadi opsionalnya gini, ada kamar mandi, dan ini ada wastafelnya. Tapi kalau misalnya mau dibikin di sini ada pintu nih. Jadi pintu kamarnya itu yang di depan sini. Nah, ini tuh hitungannya jadi udah satu kamar include kamar mandi dalam, ya kan? Tapi kalau misalnya mau seperti ini ya, karena memang mungkin ada tamu atau keluarga ya. Sebenarnya bagus juga loh ini desain layoutnya ya. Jadi di situ ada jendela, sudah ada X-house-nya juga. Ini rumah benar-benar udah siap huni banget deh. Dan saya masuk lagi nih lantainya. Motifnya motif kayu. Terus untuk yang temboknya itu sudah full ya, sudah full keramik. Di sini ada wastafelnya. Dan ini kamarnya. Nah, kalau untuk kamar di depannya ini sih kurang lebih sekitar 2,8 kali 2,5 meter. Cukup sih kalau untuk kamar anak atau untuk orang tua, untuk tamu standar. Oke, kita ke kamar yang kedua. Tapi sebelumnya saya kasih lihat nih di bagian atasnya tuh untuk pencahayaan. Jendelanya jendela mati, tidak bisa dibuka. Nah, ini ada jendela di sini. Karena memang di sampingnya itu kan masih lahannya ya, jadi biar ada sirkulasinya. Dan untuk instalasi AC juga sudah terpasang. Untuk lantai kita menggunakan granit 60x60. Nah, ini kamar utama. Master bedroomnya ada di bagian belakang, karena di dalamnya itu ada kamar mandi. Kamar mandinya bagus lagi. Dan ini luasnya, sebentar saya hitung ubin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 3, sekitar 3,6 ya, 3,5, 3,6 kali
satu dua tiga empat lima tiga tiga meter lebih ya. Bagus, cakep nih. Kita lihat kamar mandi dalamnya. Ini ada jendela, jendela hidupnya ada dua ya, artinya tuh yang bisa dibuka. Satu lagi di atas, yang di bawah jendela mati. Nah ini kamar mandinya. Kamar mandinya bagus banget. Tuh sudah ada water heaternya. Jadi ini bonus ya, sama AC satu. Sudah terpasang AC-nya. Untuk lantai sama seperti yang di depan, untuk temboknya juga. Nah di sini ada selokan mungkin untuk hair dryer atau apa ya. Dan di sini dibuatkan seperti ada ambalan ya untuk perabotan mandi, sampo, sabun. Ini sudah termasuk sama ininya water heater. Keren banget nih kamar mandi, bagus. Kita lihat area dapur. Ini dapurnya modelnya L. Dapur kurang lebih sekitar ini ubin ke 1 2 3 4 2 2 6 ya, kurang lebih 2 6 ke belakangnya tuh kurang lebih sekitar 3 meter lebih. Dan itu di bawah ada untuk mesin ya, mesin air. Ini masih terbuka. Jadi standar seperti ini mungkin buat area cuci ya. Mesin cuci. Cakep. Harga di bawah 1M dengan tanah 130. Luas banget. Tanah 130. Bangunan 61. Lokasi Kodau Jati Mekar Jati Asih. Dekat banget nih ke jalan rayanya, nggak jauh. Oke, itu saja informasi untuk rumah yang berada di Kodau, Jati Mekar, Jati Asih. Untuk informasi mengenai harga, spek, dan survei, nanti bisa menghubungi saya, Olga, marketing properti, Kayang Properti. Nanti nomornya ada di layar atau bisa juga klik link WA yang ada di deskripsinya. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.